Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Fadil, para alim ulama, lebih khusus para hujjah, para hujjah yang saya hormati, Bapak Ketua Ibu Badung, Bapak Haji Zainuri Sagi yang saya hormati, Bapak Ibti Piwi Bali, Bapak Haji Samsul Hadi SE, MBDI yang saya hormati, ini Bapak Camat belum hadir, Bapak Camat Kutai Selatan Dr. Iketut Gedi Akta APSK MSI, dan semua yang hadir pada sore hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami atas kehadirannya di tempat ini. Alhamdulillah atas izin dan kuasa Allah, pada sore hari ini Allah telah memberikan waktu dan kesempatan di bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara buka bersama Ibti Badung dengan tema menjaga ukhuwah Islamiyah melalui silaturahmi dan konsolidasi. Mudah-mudahan acara di sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan sesuatu yang bisa kita harapkan bersama-sama. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para ashab, para tabi'in, sehingga kepada kita sekalian hatta yaumil qiyamah. Para bapak, para ibu yang saya hormati, menyingkat acara pada sore hari ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, acara sore hari ini kita nyatakan dibuka dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, acara yang kedua bacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan Ketua Ibti Badung yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Zainuri S.A.G. Kemudian dirangkai acara berikutnya, arahan dari Ibti PW Bali yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Samsul Hadi S.E.M.Pd. Kemudian acara yang keempat, sambutan dari Camat Kutai Selatan Bapak Dr. Iketut Gedi Akta. Acara yang kelima, kalau waktu memungkinkan nanti akan diadakan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Haji Sugiono MPDI. Kemudian acara yang pamungkas yaitu acara penutup atau doa. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih bertanya, acara pada sore hari ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan umur kitab. Mudah-mudahan pembacaan umur kitab ini menjadikan wasilah lancarnya acara pada sore hari ini. Ala hadihindiyah wa likulliniyatin sholihah wa la manawa salafun sholih bisafati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bidnillah wa ridallah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Ainun Rahman. Kepadanya disilahkan.